soalnya tadi cabut rumput ya. Tuh, nggak begitu banyak tuh. Nah, ini dia untuk dimakan sendiri aja. Ada 1-2. Tuh samping rumah kemarin ada angin ribut tuh, banyak yang tumbang ya. Maaf ya, tangannya kok kasus kotor tadi cabut rumput samping rumah. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas. Kak Sas ada di kebun. Tuh lihat Mas Desi sama Dede lagi. Dirt biking, kalau di sini bilang dirt bike karena tanah ya. Nah, sepeda motocross lah kalau di Indonesia ya. Anyway, salam kenal ya untuk kalian yang baru dan welcome back untuk teman-teman Kak Sas. Kak Sas mau cabut rumput ya kali ini. Ikutin Kak Sas cabut rumput yuk. Ini sisa kemarin Kak Sas belum sempat cabut ya. Kak Sas akan cabut mumpung tanahnya basah ya. Kalau Kak Sas nggak takut kotor sih kalau berkebun ya. Ini hari Sabtu, jadi Mas Kisi libur, Kak Sas libur, Dedek memang lagi summer break ya, nggak ada sekolah. Ini daun dari atas nih jatuh, daun popel namanya. Berisik ya, maaf ya. Kalau nggak potong rumput, main sepeda. Hai sayang. Hai Dede. I'm watching. Okay, I'll come. Alright, Mama is watching. Halo Mas Casey. Motocross, Mas Casey buat ini untuk sepeda BMX dan juga motocross. Dari ini di samping rumah tuh kebun Kak Sas di sebelah situ ya. Nih Dede nih. Wow. Yep. Okay. Wow, cool. I like that. Mama, you should try. Rolling. Ini di itu tetangga Kak Sas, tetangga ini Kak Sas ada di depan rumah. Masih di situ lagi. Apelnya tahun ini enggak, yang itu yang depan rumah enggak ada buahnya guys ya. Yang ini ada buahnya cuma 1-2 aja, enggak begitu banyak ya. Lihat tuh. Tuh, enggak banyak ya. Tangan Kak Sas kotor soalnya tadi cabut rumput ya. Tuh. Enggak begitu banyak tuh. Nah, ini dia. Untuk dimakan sendiri aja. Ada 1-2. Samping rumah kemarin ada angin ribut tuh, banyak yang tumbang ya. Maaf ya, tangannya kok kasus kotor tadi cabut rumput. Samping rumah kalian nampak nggak, di bawah pohon apel sini ada jamur. Ini nggak tahu jamur apa, tiap musim panas tuh pada itu ya tumbuh. Kalau saja saya tahu jamur ini bisa dimakan apa enggak. Anyway, banyak sekali jamur-jamurnya guys. Kalau seandainya saya tahu jamur apa ya itu,
saya tidak tahu. Kak Sus mau lanjutkan cabut rumput ya di kebun. Sampai sini dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan tentang kehidupan Kak Sus di sini yang super sederhana, silahkan. Dan I will see you the next video. God bless you. Bye bye. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.